dong menurut saya. Iya. Iya. Kalau udah nyampe Surabaya harus putar balik. Oh ini mesin yang putar balik. Oh, ada dua motor yang diminta untuk putar balik. Kenapa Pak kok putar balik? Mau ke Makassar. Oh. Katanya alasannya neneknya sakit. Oh. Neneknya. Kalau menjenguk kan enggak apa-apa biasanya. Ya, kita kan juga enggak tahu alasannya. Kalau itu ya. Misalnya kan ada surat izin keluar masuk itu disertai. Bisa di kelurahan ya. Iya, di situ okay. Dikasih keterangan okay. Anu sakit itu biasanya gitu. Iya. Jadi meskipun alasan menjenguk keluarganya yang sakit, tetap tidak akan diizinkan untuk melanjutkan perjalanan kalau tidak ada surat keterangan. Nah, surat keterangan itu bisa diminta dari kelurahan, minimal RT RW. Karena tidak bisa menunjukkan surat-surat, jadi bisa aja itu cuma alasan aja. Jadi ya terpaksa harus putar balik. Begitu, dulur. Untuk mobil nampaknya aman-aman aja, Pak ya. Enggak ada. Terlalu panjang. Ya. Yang hari pertama kemarin itu banyak mobilnya itu. Mobilnya dikembalikan. Iya. Ya, yang balik banyak. Iya, dari jajaran Polres, Polsek kan. Saya tadi dari Suramadu. Suramadu. Aman, aman. Kalau sini yang ramai sini, wong Dinamira aja juga sepi. Iya. Kalau Dinamira kan, iya. Kalau sini kan untuk fasilitas yang R2 itu paling banyak.
dulu waktu pertama kali apa pom pasta itu juga paling ramai gitu tuh sampai dengan Pak siapa ini? Saya Mas Agus. Mas Agus dari Polsek Dayungan. Ya, dari kecamatan. Oh, dari kecamatannya. Oh iya. Kecamatannya Polsek Dayungan tidak kepam di situ. Oh, berarti motor yang Kawasaki tadi diambil berarti anaknya siapa? Oh iya, yang pakai motor bro. Oh, pinjam orang kok. Pinggirkan dulu. Jadi ini tadi ada yang pakai knalpot brong. Nah, ini diamankan di sini. Ya, yang mana tadi? Toge dia. Oh, ini yang Pak. Ini kenapa ini Pak kok diamankan di sini, Pak? Knalpotnya ya. Dari mana? Saya dari Surabaya Digital City. Oh, knalpot brong. Knalpotnya brong, dua-duanya. Oh, tiga. Oh, iya. Knalpotnya brong. Biar gak berisik. Nampan sepeda dibayar, wah kaget. Iya. Enak enak nyetir bawain wong paket bener nih gua Pak. Jadi yang pakai knalpot brong juga hati-hati ya, lebih baik dikembalikan ke standarnya aja, nggak usah macem-macem, bisa kena operasi. AE ada S. Banyak surat tugas. Sampai minta surat kos. Kalau tapi punya surat tugas ya Mbak ya. Oh ya, cuman dari keterangan domisili aja yang enggak ada ya, karena tinggal di Surabaya, KTP-nya di luar Surabaya. Ya ya. Broknya mau diangkut.